Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi salah satu stadion yang diajukan Indonesia sebagai venue penyelenggara Piala Dunia U20 2021 mendatang. GSC memang beberapa kali menjadi tempat penyelenggaraan sejumlah event sepak bola nasional dan internasional seperti SEA Games dan Asian Games. Pengelola stadion memastikan persiapan yang akan dilakukan tak terlalu banyak karena GSC baru digunakan Asian Games. GSC hanya akan melakukan perbaikan untuk memperindah kawasan stadion hingga pemeliharaan rumput dan bangku stadion. Yang tentu pasti yang akan menjadi perhatian utama kita adalah beautification, yakni pengecatan, pengelolaan taman, dan juga maintenance rumput, ya itu yang akan kita utamakan. Yang selanjutnya juga yang berkenaan dengan fisik, mungkin bangku-bangku stadion, ya akan kita periksa ulang, kita cek, dan saat ini tim sudah berjalan, ya sudah melakukan persiapan-persiapan, penghitungan, dan melakukan inventarisasi kerusakan-kerusakan bila mana ada, di antaranya bangku stadion, termasuk juga electrical dan lain sebagainya. Selain itu, penyiapan fasilitas 4 lapangan latihan tambahan akan dilakukan. Pengelola saat ini masih menunggu PSSI terkait persiapan Piala Dunia U20 nanti. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.